pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau pembatik bagi para guru agar terus dikembangkan sebab sistem pembelajaran saat ini lebih berfokus pada literasi berbasis digital. Harapan tersebut diharapkan Burhanuddin selaku narasumber para workshop pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Senin 22 Juli 2024. Menurutnya diharapkan peserta BIMTEK jumlah peserta BIMTEK 51 orang. Tujuan utama adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar mereka bisa berinovasi dalam inovasi pembelajaran untuk selanjutnya. Terkait pembelajaran berbasis TIK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berharap dengan pembatik ini para guru nantinya akan belajar tentang bagaimana pembelajaran menggunakan TIK, salah satunya menggunakan puisi dalam pembelajaran. Hari ini yaitu tentang pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Nanti akan disampaikan bahwa ada kegiatan dari Kemendikbud terkait dengan pembatik ini, di mana guru-guru nanti akan belajar tentang bagaimana sih pembelajaran ini susah menggunakan TIK. Nah, karena sebenarnya kan banyak banget itu ya terkait dengan TIK ini. Nah, salah satu saja nanti yang akan kita sampaikan yaitu tentang penggunaan kuisis dalam pembelajaran seperti itu. Sedangkan pemateri lainnya Akbar, yang juga kasih kurikulum dan pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, memberikan paparan terkait kebijakan transformasi digital dalam pembelajaran. Ungkapnya, literasi digital negara Indonesia saat ini berada di bawah rata-rata di bawah negara ASEAN yakni 62%. Akbar menyatakan pentingnya dalam hal penguasaan literasi berbasis digital karena saat ini mayoritas penduduk dunia adalah generasi milenial dan generasi Z yang sudah hidup dan berdampingan dengan teknologi informasi. Selain itu banyak keuntungan dengan cerdas berliterasi digital, pungkasnya. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.